Sholat tarawih malam pertama di Masjid Istiqlal disambut antusias oleh puluhan ribu umat muslim, sehingga masjid terbesar di Asia Tenggara ini seperti kebanjiran jemaah. Di masjid ini pula, Presiden Jokowi melaksanakan sholat tarawih perdana di bulan Ramadan tahun ini. Dengan berpeci, Jokowi memasuki masjid tanpa pengawalan berlebihan. Presiden ketujuh ini pun sempat mengerjakan sholat sunat 2 rakaat sebelum melanjutkannya dengan sholat isya berjamaah. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun langsung meninggalkan masjid setelah menyelesaikan sholat tarawih.